ada sate gurita cumi bakar, ada takoyaki, crispy baby crab, waffle ice cream, surabi lagi. Jadi pengen semua nih, bosku. Aduh, bingung apa ya. Lapar. Bos-bos, di antara bejibun pedagang kaki lima yang ada di Pasar Lama Tangerang, lihat deh apaan tuh. Ada satu gerobak yang rame bener, kayaknya ada cuan ngumpul di mari. Kalau antriannya kayak gini, gimana cuannya coba? Maksudnya rasanya. Sebelum kita ulik perbisnisannya sambil merasakan nikmat makanannya, biar jelas kita mau infoin dulu ke bosku sekalian. Makanan ini adalah Japanese souffle pancake, yaitu pancake anti mainstream yang adonannya fluffy membel-membel gitu. Bentuknya mewah, bahannya premium, dan sempet hype banget. Sejauh ini sih bos, adanya di mall atau kafe. Harganya kisaran Rp35.000 sampai Rp100.000 per porsinya. Worth it aja sih, karena effort masaknya nggak main-main. Nah, di sini pancake ini jualnya Rp25.000 aja, bosku. Isinya udah 2 pieces dong. Jadi siapa nih dalang dibalik makanan bintang 5 harga kaki 5? Kenalkan nih, Mas Rago, CEO of Pan and Cake alias Chief Everything Officer. Dia yang punya warung, dia juga yang masak. Kenapa sih Mas pilih jalanin bisnis ini? Saya coba buka Japanese souffle pancake ini supaya semua kalangan bisa merasakan Japanese souffle pancake dan bisa jadi familiar, jadi bisa tahu apa sih itu Japanese souffle pancake. Nih bos, harus jadi melihat peluang bisnis yang belum digarap oleh pebisnis kuliner lain. Japanese souffle pancake versi street food. Tapi nih mas, karena bahan bakunya aja mahal, ada pecuannya gimana? Ya, kalau misalnya kita sih tetap untuk bahan baku yang kita berikan tetap yang premium. Tetapi kita tekan untuk operasional. Biasanya saya kan menggunakannya bukan kompor listrik, saya menggunakan kompor gas gitu. Ada part-part yang dimana yang akan menekan harga, itu saya lakukan sehingga harga saya juga nggak terlalu mahal dan semua kalangan bisa. Itulah kenapa dibutuhkan riset sampai 2 bulan bos sebelum membuka usaha ini. Agar semua budget produksi tidak terlalu besar, ditambah lagi alat-alatnya juga custom semua. Lihat aja no, Mas Rago nggak bisa gerak dari tadi karena harus terus pantengin dan jaga suhu pemanas pancake-nya. For your info ya bos, pancake ini mulai taking order jam 3:30 sore, tapi nih jam 5 atau 6:30 sore seringkali udah close order sampai jam 9 malam. Penasaran nggak berapa omsetnya? Seharinya itu 300 porsi. Kita sanggup untuk mengadakannya. Nah, tetapi yang nggak dapat bisa 2-3 kali lipatnya. Tah eta bosku, sehari Mas Rago jual 300 porsi, yaitu 600 pieces. Per porsinya Rp25.000 saja, harga boleh murah meriah, tapi omset seharinya kayak gaji kita sebulan gak sih? Bingung kan, kok bisa sih selaris manis ini? Jauh sebelum Mas Rago memikirkan soal marketing strategi, ternyata kenikmatan pancake buatannya adalah marketing itu sendiri. Yang mengundang para food vlogger buat nge-review. Efeknya, ia nggak bisa nerima orderan via WA, ojek online, atau delivery. Bukannya di-ban, bukan juga nolak rejeki. Tapi ini makanan viralnya keterlaluan, jadi ya kalau mau coba datang langsung aja. Eits, lokasi menentukan jumlah pembeli juga loh bos. Soal keamanan di era pandemi mah terjaga bosku. Tahu nggak apa yang bikin Mas Rago terharu ngejalanin bisnis ini walau selama 6 jam nggak bisa gerak manteng depan oven? Kalau sukanya sih kita jadinya banyak pelanggan yang datang dan benar-benar merasakan katanya, waduh, saya belum pernah lo ngerasain cake yang seperti ini, lembut seperti ini. Itu sukanya ya bos, dukanya ada dong. Pertama kali saya buka itu belum pandemi. Berjalan pertama kali pandemi di 2019 itu benar-benar sangat terpukul banget ya. Sampai-sampai kita nggak buka sama sekali. Kawasan kuliner Pasar Lama tutup untuk sementara selama kurang lebih 2-3 bulan.
Apakah seenak itu? Marki Book, mari kita buktikan bosku. Pesanan kita udah selesai belum ya? Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 2 jam, kita tukeran dulu. Yeah, hore. Dapat. Thank you ya. Kalau gitu, minta tipsnya dong Mas Ragu buat kita-kita yang mau sukses juga seperti Pancake. Jangan mudah menyerah, harus selalu coba dan mencoba. Coba terus, jangan pantang menyerah. Yang pertama itu adalah mental dan ketekunan. Gak hanya rajin, tetapi tekun. Dan percaya bahwa suatu saat nanti peluang itu akan dapat cuan, bos.